Sebuah rekaman video CCTV memperlihatkan keributan pengunjung sebuah bar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam cekcok itu, terekam salah satu pengunjung yang terlibat keributan mengacungkan senjata api. Ia menodongkan senjata api itu kepada salah satu pria. Keributan antar pengunjung bar itu terjadi pada Minggu, 12 Juni 2022, dini hari pukul 06 waktu Indonesia Barat. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan soal kasus tersebut. Awalnya terlihat beberapa orang memadati ruangan kecil dan tampak beberapa di antaranya sedang mengantre. Tiba-tiba seorang pengunjung yang mengenakan topi mendorong pengunjung lainnya di mana juga ada seorang wanita dalam rekaman itu. Pria bertopi itu kemudian terlihat mengeluarkan benda diduga pistol lalu menodongkannya ke pengunjung lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!